cuacanya lagi rada mendung-mendung, 40%. Jadi mungkin hujan, mungkin enggak. Tapi ya kelihatannya sih enggak hujan, jadi memang benar 40%. Hujannya mungkin ntar dikit-dikit. Nah inilah di Jumpak. Di Jumpak banyak kayak hutan, tapi kedinginan, supaya kehujanan. Bawa payung sih, cuma mak saya bawa payung. Jadi ya, dan enggak hujan. Oh iya, jangan lupa pakai topi juga. Baik, di sini karena curah hujannya sangat tinggi, jadi tanaman tumbuh dengan lebat. Nah kalau kesini hijau-hijau semua, ini bisa. Oke, itu ada pelang. Broomfield Hill Car Park for Isabel Foundation. Kita jalan ini. Oh, udah ada yang payung tuh. Pasti nenek-nenek. Sama kakek-kakek. Mungkin kurang lebih ini sih jalan 5-10 menit kayaknya. Harusnya nggak terlalu jauh. Kita lihat aja. Udah pada berbunga apa belum? Di tali nggak ada sepeda, nggak ada bola, nggak boleh berenang, nggak boleh mancing, jangan naik pohon. Oke, jangan jadi monyet maksudnya. Sini aman, nggak ada monyet. Ini kita lihat, sini rada-rada gelap, kayak apa ngomongnya, kayak di fairy tale gitu loh. Iya deh, yuk kita lihat. Ini kiri yang makanan nih, jadi bingung nih. Lupa-lupa ingat kiri yang makanan ya. Pokoknya kok pengen ke tempat itu. Yaudah, kita ke kiri dulu deh. Kita lihat benar apa enggak. Yang pasti ya, banyak bunga sih di sini. Tenang aja. Banyak yang bisa dilihat ke. Nah, ada petunjuk nih. Kita lihat. Kiri kapak, kanan toilet sama steel pond. Nah, kayak bener kanan. Dan sekalian bisa ke toilet. Sip. Oh iya, one more thing. Harusnya ini dibuka cuma pas summer time. Jadi bagi yang datang pas winter, jangan harap. Lagian gak ada bunga yang hidup di pas winter, bener gak sih? Jadi summer is the best. Baik, satu lagi, karena dingin kan di sini WC-nya bisa berkali-kali, mungkin 100 kali satu hari. Ya begitulah, nggak keluar keringat soalnya. Ya, oh ini ada bunga lagi nih, kalau bagus gitu. Ya.
kanan udah pada layu, yang sebelah kiri masih hidup. Sebenarnya bunga kan pas, harusnya berbunga pas spring, jadi ini udah hampir summer, jadi ada yang berbunga, ada yang udah layu. Ya kita lanjut lagi. Udah bunga lagi, bunga lagi, udah bunga lagi. Pulang lagi. Kayak kau benar-benar lost nih, kayak udah nggak ada pelangnya lagi. Coba kau lihat sekitarnya. Ada kayak serpo, kayak bundaran HI. Nggak tahu jalan yang mana. Tersesat di Isabella Plantation judulnya. Ya deh, kita lanjut lagi ke sit. Yang kedengeran paling suara burung doang di sini. Dengar gak, ada suara anak-anak yang pasti kan di sini ada pond atau kolam gitu ya. Jadi anak-anak biasa suka main di kolam. Terserah kolam apa aja, kolam bola kayak, yang penting ada kolamnya. Coba kita lihat. Ini kayak ada jalan kecil. Kita bisa lihatnya. Kita lihat. Nah, itu jalan menuju ke surga. Yuk kita lewatin yuk. Kata papi mah bismillah dulu. Bismillah. Ya, kita udah kembali ke jalan utama. Kita lihat harusnya dikit lagi ke kurang lebih 5 menit. Udah nyampe deh. Udah kayak masuk ke maze. Rumah kaca. Cuma bukan rumah kaca di sini. Rumah tanaman. Nggak ketemu-temu, bingung-bingung deh. Akhirnya ke nyampe juga. Pip, kayaknya telat. Benar telat. Iya, waktu kau pertama ke sini benar berbunga semua ke. Udah kayak surga. Kayak ini kayak kolam biasa. Nggak ada magicnya ini ke. Udah diambil sama bebek-bebek ini nih, kayaknya. Sayang sekali. Oh, ikan bunganya hilang, ada bunga dikit-dikit. Ini matahari masih kurang. Ntar kau cek lagi deh, terakhir kali itu kapan kau sana. Yang timing itu penting. Beda sedikit bunganya nggak ada. Cuma ada yang warna pink di situ di ujung sana, lihat gak? Yaudah, ntar kau taruh fotonya aja. Oke, sip gak? Yuk, kita jalan lagi yuk. Mudah-mudahan hari ini kau juga bisa nyampe di Millennium Bridge. Dan berharap gak ada perubahan. Ya di sini bunganya gak ada. Jadi kan, yaudah, sampai di Millennium Bridge ke. Ciao. Muah.